Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Update Info. Di video kali ini kita akan membahas bukti nyata bahwa memang inisial R yang photoshoot dengan Haiko memang benar Rangga Ajo. Namun guys, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Haiko dan Rangga Ajob sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan penggemarnya. Haiko menjalani photoshoot karena banyak fans yang meminta Haiko berfoto dengan Rangga Ajob. Namun baru-baru ini keluar gosip Haiko Underpacken menjalani photoshoot dengan laki-laki berinisial R yang belum diketahui siapa laki-laki tersebut. Namun para fans banyak yang menduga bahwa laki-laki tersebut adalah Rangga Ajob. Nah guys, kali ini pasti penasaran banget siapa laki-laki berinisial R tersebut. Ini dia fakta mengejutkan terkuak bahwa laki-laki ini benar Rangga Ajob. Terlihat dari postingan Instagram Victoria McAuf Taylor, ia memposting foto Haiko van der Pecken dengan seorang laki-laki. Dan di foto tersebut terlihat Victoria menandai Rangga Ajob. Sontak, para fans langsung meyakini bahwa yang berfoto dengan Haiko van der Pecken adalah Rangga Ajob. Dan guys, bukti selanjutnya terlihat dari kalung yang dikenakan Rangga Ajob saat promo filmnya. Kalung itu pun juga dipakai Haiko van der Pecken saat photoshoot. Terbukti sudah ya guys, bahwa memang laki-laki berinisial R tersebut adalah Rangga Ajob. Bagaimana menurut kalian? Apakah laki-laki tersebut Rangga Ajob ataukah bukan? Silahkan kirimkan komentar kalian dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.